Masa kita perlu berdiri ke? Saya rasa saya nak berdiri dekat sini. Kita ada camera ni. Ya, sebab tu saya nak berdiri. Ya. Okay. Gak usah, gak apa-apa. Pip, udah banyak gua. Hop, seram. Dia mulut aktif koran, gak sabaran aja. Apa nih? Apa tuh SRG ya? Saya nampak macam SRG. SRG. Masuk SRG, anjir. Tenang. Sebab, ya, oke, masalah. Nanti parung, nanti lagi. Kita lagi nonton drawing nih, drawing. Sabar, nonton drawing nih. Satu contoh dan perempuan adalah. Myself. 3-0. Emang ya? 3-0. Nanti ada siapa? Ada Tia Hal. Faham. Tak, Fnatic tapi dan juga RQ. Yang pasti mereka takkan. Enggak tahu ya saman. EDT. Yes. Ah itu ya, pasti. Itu yang pasti. Kurang tahu kok. Kita dengan pool 3-2. 3-1. 3-1. Tapi jap tengok cikgu. Vamos. Oh, okay. Lama. Okey. Ha, ketemu. Wajib bertemu dengan pasukan sama ada RQ. Ketemu kah mereka? Penalti Onyx. Dan itulah. Oh, kirain ketemu anjir. Okey. Dah. Kita akan jumpa pool 1 team 1, pool 1 team 2. Oh, ada pool-poolnya, guys. Enggak ketemu sih, beda pool ya? RQ ataupun Fnatic Onyx. Oh, pool yang di atas sama yang di atas beda. Oh, pool yang sama pool itu enggak bisa ketemu. Siapa akan bertemu? Beda pool, guys. Siapa? Tapi nak cakap cabang siapa lebih susah dulu. Beda pool. Dulu susah. Dua tak boleh nak dipandang rendah. Settingan terus aja baju setting. Kita akan menyaksikan pool seterusnya daripada pool 3. Kita boleh nampak tim Liquid ID yang tinggal. Jadi mereka akan berhadapan dengan wakil daripada pool 2 lah. 3-1. Pool 2 kita adanya Falcon Esport, NIP Flash dan juga tim TLID ada di pool 2, guys. Jadi kita boleh katakan mungkin jalan lebih mudah lagi kepada TLID buat kali ini. Ya, ini akan jadi ruang kepada TLID untuk balas dendam dengan Team Spirit. Ooh. Sekejap, dia akan cabut dekat pool mana dulu ni? Dia akan cabut dekat pool 1 dulu kot. 3-1. 3-1 terlebih pada 3-1. Pool 2 mana dulu? Siapa yang akan lawan dengan... Tak, yang ini nak tentukan seeding tu balik je. Okey, baik. Ya, tapi yang ini belum lagi tentukan... Siapa yang akan lawan SLG dengan Vamos? Okey, ya. Yang siapa ni, guys? Tentukan Team Malaysia. Yeah. Tenang. Yang ini mungkin nak tengok siapa yang akan lawan dengan nanti LID. Falcon. Okey. Falcon ketemu. Tapi bertemu dengan siapa? Dekat bawah. Dia dekat mana tu? Dekat atas. Pool 2. Oh, SRG itu kan? Dia bawa SRG. So dia boleh bertemu dengan... Dia akan bertemu dengan pool sendiri juga. Pool 2. Pool 2, tim yang kedua. Okay, pool 2, tim 2. Berarti ini... Siapa yang akan jumpa dengan... NIP. Tim Malaysia ketemu sapu bersih bersih FNOP sama RT semua. NIP Flash. Lepas, Pakam. Ya, dia lawan dengan tim... Kan? Tak lah. Tak, yang ketiga baru lawan. Maksudnya Falcon bertemu dengan NIP Flash ataupun lawan dengan tu lah. Lawan dengan TLID lah. Okay, kenapa kemarin sih 7 kali menang tak ada banyak gila. Dan ini kalah sekali lah. Ya, NIP Flash. Falcon Esports lawan dengan NIP Flash terlebih dahulu. Yeah. Spirit akan lawan dengan TLID. Macam apa yang awak nak? Revenge. Let's go. Yep. Revenge match ini adalah... Aduh! Spirit! Anjir udah kayak gini lagi kan, tai itu Cina baik. Kalau nak jadi juara, kena lawan dengan semua. Yeah. Betul. Saya nak Fnatic Onyx dulu. Saya sebenarnya nak Fnatic Onyx Mish. Right, Fnatic Onyx. Berarti RRQ bisa ketemu atas lawan atau bawah, guys? Orang cakap lawan RRQ SRG enggak sih? Lawan boss dulu ya. Cabangan yang agak besar sebenarnya. RRQ SRG please. Oh, saya nak lawan boss. RRQ SRG, RRQ SRG. RRQ SRG RRQ SRG. Mendingan ketemu SRG daripada ketemu Famos, guys, jujuran ya. Tapi still ini adalah apa panggil? Jangan, guys. Oke, tangan double ini kan. Jangan, guys, jangan beli, guys. Eh, jap, takkan buka pada waktu sama. Okey. Siapa buka dulu? Okey, Chico dulu. Chico. Maksudnya tuannya Malaysia langsung gugur enggak sih? Pilihannya kalau itu. Enggak, ada di bawah lagi bracketnya. Nanti, guys, kita cek ya. Ah, dia buka. Ah, dia buka. Ah, mampu. Ah, RRQ, RRQ. Fnatic Onyx Peace. Okey lah. Berarti Fnatic Onyx lawan... Siang agak awal. Okay. Final boss ditemui terlebih dahulu. Berarti SRG ketemu FNOP. RRQ Famos ya? RRQ Famos, guys. Akan bertemu dengan Famos. Famos sangat-sangat menguntungkan RRQ, guys. Tapi enaknya kayak ketemu SRG sih. SRG tuh naik turun, cok. Betul-betul nak buktikan kita sekarang ni di atas dunia. FNOP SRG. Waduh, berat banget anjir. Tapi Filipina. Dia FNOP SRG berjaya ditawan.
Malaysia terbukti bukan easy server lagi. Betul. Benar, benar. Saya setuju. Jadi saya masih lagi berterima kasih kepada Moon dan juga Chiku guys tentang draw ini. Ini adalah draw yang saya idam-idamkan juga. Team Liquid ID akan balas dendam dengan team Steam akan berhadapan dengan the best team Fnatic Onyx PH. Manakala pasukan Vamos, kita punya legenda Zone akan bertemu dengan siapa? Kita ada Skylar daripada pasukan RRQ. Jadi ni Sujin reunion dengan Smooth. Sujin reunion dengan Smooth. What a draw daripada kita punya tetamu. Baik, saya setuju, saya setuju. 100%. Barangnya dah KW. Kalau kita jumpa dengan tim Spirit, tunggu di GP aja. Ini kayaknya FNOP. Ini FNOP, jangan donet lu, jangan donet. Bodo amat enggak baca. FNOP Falcon FNOP Falcon Sabar guys, kasih waktu, kasih relax. Nanti lagi donatnya ya, ganteng, manisku. Bener sih, sama gak sih guys? Ini Falcon sih harusnya. Falcon. Falcon sih. Falcon, oke. Okay. FNOP, Falcon, RRQ. Ini yang bingung banget nih gue nih. TS TLID. Aduh, TLID baru bagus, tapi TS kayaknya lebih solid. TS TLID. FNOP, Falcon, RRQ, Team Spirit gua. FNOP, Falcon, RRQ, Team Spirit. Biar lower bracket for bitches, upper bracket for bitches guys. FNOP, Falcon, RRQ, Team Spirit. Parah gak Indopret lah, kemarin gue juga milihnya Team Secret sama TLID, gue juga milih Team Spirit, kocak. Kemarin gue juga milih Team Spirit, menang Team Spirit. Walaupun ini BO3 ya, gue Team Spirit dah. Wah RRQ enak banget guys, flow-nya guys, jujur-jujuran ya. Ih RRQ enak banget, anjir di bawah guys. Ini udah pernah, ini kemungkinan kalau misalnya RRQ menang lawan ini, RRQ ngelewatin ini udah kayak chance-nya lebih tinggi daripada dia turun ke bawah. Nih RRQ di sini. TS siapapun yang menang sini misalnya lawan RRQ, RRQ kayaknya chance-nya lebih menang kayak 60%-70%. Si apa namanya? RRQ bisa menang nih sama yang di bawah, guys. Gila enak banget anjir bracket-nya RRQ, guys. Ini di atas kiamat ini, di atas strong-strong nih anjing, sumpah ini di atas strong-strong anjing. Di atas strong ini anjir, kayak permainan yang gak ketebak gitu guys. Gameplaynya ada-ada aja. Vote kebalikan dari predik. Gue spirit LID sih. Gue spirit. Udah, confirm dah. FNOP, Falcon, RRQ, Spirit.